Jelang Ramadan, harga ayam potong di Kabupaten Kuansing masih stabil, yakni di kisaran Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kemungkinan harga ayam akan mengalami kenaikan saat memasuki bulan Ramadan. Ayam potong dan ayam ras pada bulan Ramadan akan banyak diburu oleh masyarakat, sehingga permintaan akan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan, para pedagang akan menambah stok pasokan ayam menjelang Ramadan, di mana untuk saat ini, harga ayam di pasar yang ada di Kabupaten Kuansing belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan, yakni sekitar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Sekarang masih normal kalau menjelang Ramadan, besar kemungkinan bisa naik. Sekarang berapa harga ya per kilo? Masih, kalau yang besar Rp25, kalau yang kecil Rp30. Rp30. Kalau yang menengah Rp20. Biasanya berapa hari menjelang puasa nih? Kadang-kadang seminggu menjelang puasa mulai mengalami kenaikan ya. Berapa biasa kenaikan itu? Kadang-kadang bisa lebih dari 30. Kemungkinan harga ayam akan mengalami kenaikan saat bulan Ramadan, dan hal ini terjadi setiap tahunnya saat memasuki bulan puasa. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Ling melaporkan.